Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kreasiku Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang seleksi kesehatan, yaitu tes buta warna. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk kemajuan channel ini. Bagi teman-teman semuanya yang saat ini sedang melakukan tes, baik tes untuk masuk sekolah SMK negeri, tes perguruan tinggi, tes masuk perusahaan, tes TNI maupun Polri, CPNS dan lain-lain, pasti kalian tidak akan jauh dari tes yang akan saya bahas kali ini. Dan saat ini di depan saya sudah ada buku Ishihara plat 14 yang biasa buku ini sering digunakan pada saat tes masuk perusahaan ataupun yang lainnya. Sebelumnya teman-teman semuanya, tolong siapkan kertas serta pulpen dan catat jawabannya masing-masing dari teman-teman semuanya untuk mengetahui benar apa tidaknya dari jawaban kalian. Dan nanti di akhir saya akan memberikan jawabannya. Nah, setelah selesai, sekarang saya akan memberitahukan apa jawabannya. Yang pertama ini adalah angka 12. Lalu yang sebelah sini, ini adalah angka 8. Dan yang sebelah sini, ini angka 5. Lalu yang ini adalah angka 29. Dan untuk yang ini angka 74. Ini adalah angka 7. Dan yang sebelah sini angka 45. Lalu yang ini merupakan angka 2. Dan yang ini di sini tidak ada angka, ini kosong. Ini angka 16. Dan ini merupakan seperti ini. Bukan angka.
alur. Ini angka 35. Sebelahnya angka 96. Dan yang terakhir merupakan alur.